berikan like sebelum nonton. Hari ini kita akan lanjutin lagi petualangan si Udin. By the way, ini udah gua tambahin, Pak, si pagar-pagarnya tambah sekitar 2 atau 3 supaya lebih tinggi lagi. Gua takutnya kayak yang kemarin si Ancient Rex-nya masuk ke sini, Pak, ngeri, Pak. Cuman dia masih bisa, Pak. Oh my god, si Bronto masuk aja nih bikin ribet, Pak. Kayaknya kita harus bunuh dia atau taming aja sekalian kali ya. Oke, ininya juga sebelah sini udah sama, tingginya rata-rata 555. Dan ini, Bro, pagernya gua ganti, Bro, ya, yang kecil kemarin cuman khusus kita doang. Jadi sekarang bisa semua dino bisa masuk sini. Cuman dino yang kecil-kecil, Bro, ya. Oh. Oke, mantap. Oke, hari ini kayaknya kita bakalan bikin namanya tuh apa ya? Pokoknya fungsi utamanya katanya sih bisa menghasilkan semacam paste gitu, Pak. Oke, sebelah sini namanya ada di automated arc. Apa ya namanya? Oh, ini nih kalau nggak salah nih. Namanya snail collector, gather paste from the ground and inventory places them inside the bin. Oke, dia butuh wood tot sama fiber. Oke, kita keluar aja, Bro, ya. Kita bakalan kumpulin wood tot sama fiber. Oke, woodnya dulu. Set. Permisi. Oke, woodnya masih ada kah? Oke, ada, Mat. Wood, oke, nice. Ini kita ganti set touch-nya sama fibernya. Aduh, kita belum bikin sickle sama sekali. Ntar kita bikin. Oh ya, by the way, ini hunger tank-nya udah gua buat. Ini, Bro, nomor 5. Terus ini fungsinya nembakin bola, Bro. Ini bukan arrow tapi lihat bola. Swiu! Keren. Kalau ini buat timing-nya seperti biasa. Oke, ini kita ambil dulu tadi fiber ya. Fibernya tadi butuh berapa sih? Oke, coba lu segini aja, 100. Permisi. Ini kita ganti warnanya aja kan ya, warna putih. Nah. Oke, kita bakal ke sebelah sini. Oh my god, bentar lagi kayaknya malam deh, Bro. Oke, ini terus touch hide-nya jangan sama tadi fiber ya. Sama fiber coba snail collector. Oke, kita bisa bikin satu, Pak. Ini sama ini getter X from the ground kayaknya perlu juga, Bro, ya. Katanya otomatis nyedot deh, together fertilizing in radial menu. Takutnya mereka ada yang melahirkan, ada yang beranak. Ya udahlah, kita ambil juga ini satu, Bro, ya. Ini kita bakal simpan di sekitar track aja. Oke, udah jadi dua-duanya, kita simpan, kita transfer. Oke. Ini by the way jam berapa sekarang? Jam 8. Oke, Bro. Kayaknya gua bakal nungguin pagi aja, Bro, biar lebih enak. Selamat pagi. Oke, kayaknya kita bakalan simpan sebelah sini, Bro, si egg-nya dulu. Mana expert lah ini, Bro, ya. Egg crate, gather eggs from the ground. Aduh, goyang-goyang. Oi, pokoknya dekat-dekat batu sini aja, Bro, ya. Aduh, benar-benar, Pak. Benar-benar dah. Oke. Ini ada apa? Radial menset pin, rename, pick up, sopu range. Lumayan, Pak, ya. Range-nya gede juga buat ngambilin apa telur-telur. Jadi ntar kalau ada otomatis telur yang jatuh di tanah, dia bakalan disedot, Bro, otomatis. Disedotnya langsung masuk ke sebelah sini. Ini oke, lumayan gede juga, ya. Terus enable fertilizer, cook fertilize egg. Nice. Keren. Oke, kita bakal simpan sebelah sini aja. Jadi kita nggak harus cari-cari kemana gitu, Pak, takutnya mereka beranaknya di mana. Ini dihilangin dulu, Pak, dihilangin dulu. Kita hilangin dulu biar nggak kelihatan. Buset dah, ini aduh. Bener-bener dah, Bronto. Bener-bener dah. Oke, high boring. Kayaknya ini antara harus di-taming terus kita diamin aja, Bro, jangan disuruh jalan-jalan soalnya getar-getarnya luar biasa. Oke, kita ke sebelah sini. Tadi mana ya? Ini boleh satu lagi snail collector. Dadam-dadam kita bakalan simpan sebelah sini bisa kah? Oke, ini aduh ini jelek amat sih, ini bisa diambil enggak? Ya, enggak bisa, Bang, bisa diambil. Oke, ke sebelah sini. Pokoknya sekitar sini aja lah, ya. Set. Oke, ini keren boleh ya. Sopu range. Kayaknya dia menghasilkan getter acina pasta from the ground. Oke, kita lihat, Bro, gua enggak tahu berapa lama, biasanya 15 menit sekali. Entar katanya bakalan ada kesin, entahlah. Yang penting kita tungguin aja, lumayan, Pak, pasta-pastaan gratisan. Oke, itu udah beres. Sekarang kita bakalan tambahin ini, Pak. Armor kita kurang greget, kemarin langsung mati, kita bakalan bikin aja. Kalau gitu mungkin dari hide sekarang, Bro, ya. Kita hide langsung bikin enggak, Pak? Kalau hide. Oke, hide. Oke, dia butuh rata-rata fiber sama hide sendiri. Oke, fibernya banyak, Pak, di luar. Aduh, ini bentar, Pak. Kabelnya apa belit? Oke. Ini benar-benar dah, duh. Nah, ini kita ambil aja. Fibernya sebanyak mungkin. Tadi sama hide. Kita bunuh dulu aja gitu, Pak. Soalnya banyak, Pak. Gua perlu yang beautiful. Cuma kalau dibunuh ntar rusuh di sini semua, Pak. Bahaya, bahaya. Oke, kita buka dulu. Nah. Kita pancing mereka dia ke sini aja, Bro, ya. Gua enggak tahu ini secepat apa, kita lihat. Oke, kena. Cepet, Pak. Larinya cepet banget, Pak. What? Dihancurin sama dia, Pak. Oh my god, dihancurin sama dia, Pak. Oh no. Pergi.
No, dia ngamuk, Pak. Dia ngamuk, saudara-saudara. Dia ngamuk karena dia enggak bisa keluar, Pak. Dia ngamuk. Oh no, jangan sampai track gua kena sama dia, Pak. Come on, pingsan please. Wow, ngamuk. Wow, nyabet, Kak. Diam. Oh! Dia menyabet hampir. Untung aja enggak rusak, Pak. Duh. Bener-bener dah ini enggak bisa diakses pula. Come on. Oke, kayaknya kita salah posisi deh. Kayak gile. Enggak kira-kira, Pak. Beri. Oke, kita kasih yang banyak dah. Mungkin dia pengen makannya banyak. Oke, kita makan tembakin. Awas strike. Nah, biar dia makan. Makan please. Oh, makan saudara-saudara. Good job. Oh my god. Kita masuk. Yeay, berantak kita punya. Wow. Gede banget. Enggak apa-apa, biar dia standing gitu aja, Bro ya. Biarkan dia standing, netral, dia pasif aja. Nah, gitu aja lah posisinya sekarang. Oh, tuh udah gede banget, Pak. Oh my god, goyang-goyang bola. Lagi standing, saudara-saudara. Apa-apa, Bronto standing judulnya. Okay, sekarang kita bakalan bikin tadi hide ya. Okay, kaki, tangan, badan, celana, sama kepala. Okay, kita bakalan pakai dulu, Pak. Okay, biar lebih greget ya. Ya lumayan lah. Okay, kita bakalan. Oh, haus, Pak. Ini kenapa berdebu begini? Kenapa berdebu ini kentut gitu sih dia, Pak? Kita belum punya air, kita mau nggak mau harus ke bawah lah kalau perlu air. Oh my. Aduh, ngikutin lagi. Ya, jangan ngikutin ya. Oke. Kita belum ada equip saddle, Pak ya. Saddle-nya mahal nggak nih, by the way? Kita lihat, Pak. Bronto saddle. Semua Bronto kita pelajari aja dah. Oke, kita lihat Bronto saddle. Bikinnya di mana tadi? Coba ya. Bronto. Oke, dia bikinnya di Smithy ya. Siap-siap kita ke Smithy dulu aja deh kalau gitu, Bro. Kita bakal bikin dulu. Punten. Tos. Kita ke Smithy. Biar dia rapi, Pak. Kalau nggak rapi, aduh. Oke, Smithy kita. Smithy, oh ini gua udah buat, Pak. Smithy, oke, Bronto ya. Coba ya, Exalt, Bronto. Oke, dia butuh fiber. Fiber, kita masih ada fiber nggak? Oh, ada, Pak, untungnya ada. Oke, Bronto. Saddle yang ini satu ya. Bikin. Kita lihat yang snail collector, dia ngaruh nggak sih? Nah, gadar aci nafas from the ground. Oh, ini kayaknya kita harus punya aci tanah dulu, Bro, ya. Jadi dia suruh jalan-jalan, ntar dia menghasilkan, baru ntar kesedot sama ini kayaknya sih gitu. Gua kira otomatis dari bawah tanah, ya udahlah gak apa-apa. Ntar kalau ketemu si Acatina kita bakalan timing, Bro ya. Oke, ini gua bakal naikin dulu healthnya dulu aja, Bro, biar lebih greget. Oke, udah kah Brontonya? Bronto. Yos, Bronto sedotnya udah, Pak. Dadadadadang. Kita bakalan set, permisi. Nah, itu dia Bronto kita terbesar. Oke, kita bakalan kasih dia, bisa? Yes, bisa, Pak. Iya. Oh my god, gede banget. Kita naikin mungkin movement speed-nya dulu aja, Pak ya. Wow. 450, kenceng nih kayaknya. Oke, kita parkir. Iya, tenang. Ya lumayan lah gitu. Kayaknya dia parkirnya di luar aja, Pak ya, enggak usah di dalam. Kita parkirnya ngadap ke kita aja, Pak. Biar itu. Oh, ini kita puterin dulu. Wow. Iya. Yeah. Biar visible. Nah, kalau gini kan lihat tipe kita lihat, Pak. Nah, gini kayak oh my god, gede banget. Thank you. Tunggu sebentar. Oh, dia makan, Pak. Keren dia makan ke bawah. Oh, ini nyampe enggak? Oh, enggak nyampe. Semoga aja ini beri-beriannya masih ada, Pak ya. Oke. Ntar kita bakalan bikin itunya juga, Pak. Tempat makannya sekitar sini, kasihan dia enggak makan. Kita kasih beri-berian deh dia ntar. Oke, beri. Semua beri-beri kita transfer semuanya ke dia, Pak. Oke. Biar dia nggak kelaparan. Op, tomayo. Oke. Sekarang kita bakal lanjutin timing lagi, Bro. Kemarin berhubung gagal. Cuman kalau kita kesana lagi, takutnya ntar ketemu sama Ancient Rex lagi. Kita belum siap. Kita belum ada peralatan buat lawan dia. Ini by the way, save dulu deh. Save world. Oke. Nah. Kita kehausan, Pak. Kita kehausan. Kayaknya kita ke bawah dulu. Cuman pengen hipo. Hipo kemarin perasaan orang ada di bawah. Oh, jauh banget ternyata ke bawah, Pak. Oh itu tempat awal kita, Pak, di situ, Pak. Terdampar episode pertama di situ. Oh, ada Spino di situ ngapain berenang? Keren juga warnanya, level 500. Oh, di belakang kita banyak banget Spino ternyata, Pak. Ini kolam Spino. Oh, di situ apa itu keren tuh? Di situ keren, Pak. Ini kolam Spino. Oh my god, ada ubur-ubur. Ah, kaget. Kaget tidak apa. 162.
my god, surprise. Aduh, jangan nge-crash please. Oh my god. Oh enggak, untungnya enggak kelihatan. Oh my god, gua save dulu deh. Dia udah siap-siap menerjang kita, Pak. Untungnya dia enggak bisa naik ke atas. Oh my god. Banyak banget itu, Pak, T-Rex itu. Harus kita bunuh, cuman kita belum punya. Itu suara apa tuh? Dengar enggak kalian? Suara alien kah? Gua enggak tahu itu suara apa, Pak. Apaan tuh suaranya? Ngeri sumpah, Pak. Oh my god. Oh, kita lihat-lihat di bawah deh. Coba tahu di bawah itu apa? Mega Piranha. Aduh. Gila, ancient rex-nya banyak banget. Gua enggak tahu bisa di timing apa enggak, Pak. Coba ntar kita cobain udah ya. Perasaan sih enggak bisa, Pak, ancient rex. Jadi kita bakal cobain mana tadi? Pokoknya dia ada di bawah ya. Mumpung dia enggak bisa naik, kita bakalan tembakin dia. Mumpung dia enggak bisa naik. Wow, wow, oh. Apa ini, Pak? Oh, ada Sustaria. Levelnya kecil. Cuma 1600. Wow, wow, wow. Aduh, aduh, aduh. Aduh, ini kenapa jadi tiba-tiba nge-lag-nge-lag begini, Pak? Gua enggak tahu kenapa ini nge-lag-nge-lag ini, Bro. Gua bakalan save dulu deh. Please jangan nge-lag, please. Apa gara-gara entahlah. Oh, di bawahnya ada Ancient Rex. Di bawahnya ada Ancient Rex. Wih. Ini dulu aja, Bro, Sustaria, Pak. Oke, ini kayaknya dua kali hit nih. Levelnya unyu-unyu banget. Pingsan, please. No! Oh my god, dia jatuhnya malah ke bawah. No! Wah, disikat sama ini. Oh my god. Oh my god, kita jangan berurusan sama Rex. Drop, 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 drop. Oh, halo. Dia noong-noong, Pak. Ah, pakai acara kabur segala. Berkurang gak tapi itunya tadi? Torpornya gak nambah, Pak. Harus pakai. Dia juga gak nambah kayaknya. Ya dia juga gak nambah, Pak. Si Ancient Rex gak nambah pakai ini. Berarti sama kayak yang di si Om Telelet, dia gak bisa di-timing udah ya. Atau dengan cara lain, kayaknya emang harus dibunuh doang. Cuman dia healthnya 59.000, kita belum ada peralatan, Pak, memadai buat ngebunuh dia. Oh my god. Oke, bro, komputernya udah gua reset dulu supaya lebih enak bro mainnya. Oke, sekarang kayaknya kita bakalan ke bawah soalnya gua benar-benar kehausan. Cuman masalahnya, bro, gua lihat sebelah situ tadi ada Allosaurus. Plus biar kita gampang kabur. Oh, itu apaan tuh? Kita bakalan bikin sebelah sini foundation. Oke, foundationnya mana? Nah, ini kita bakalan di nomor 4 dulu aja. Oke, kita harus turun soalnya, bro. Kalau nggak ntar kita dikejar-kejar repot lagi. Oke, sebelah sini sama sebelah sini. Oke. Nah, kita bakalan bikin RAM. Nggak tahu bisa nyampe apa enggak. Kita lihat aja. Kalau enggak, ntar kita bakal cobain. Aduh, salah, Pak. Bukan nomor 5, nomor 4. Nah, 2, 3. Kayaknya enggak, Pak. Wow, wow. Lihat, Pak. Belum apa-apa, lihat. Kayaknya boleh juga, bro, ya. Kita belum punya soalnya. Wow, wow. Kalem-kalem. Jangan naik, please. Come on, Tensei Gun. Tensei Gun, come on, come on. 37.000. Wow, 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 wow. Boleh pakai ini, boleh. Oke. Okay. Oh, pertama pakai ini kita lihat pakai bola ngaruh enggak dia? Wow. Kenapa, please? Ada 2, Pak. Ada 2, Pak. Ada 2, Pak. Very very dangerous. Tapi lumayan, Pak, jadiin bodyguard dia. Oh my god, ngeri juga nih. Dia rusuh banget sih. Mohon tenang, mohon. Nah, gitu tuh. Mohon tenang dong. Kena lo. Wow. Very very dangerous. Oke, okay, oke. Okay. Come on. Pingsan, please. Untung aja belum dihituin, Pak. Untung RAM-nya gak bisa, kalau bisa dia udah naik aja, Pak. Oke, kita lihat. Kita udah ngabisin berapa ini? 20 kah? By the way, dia itunya berapa ya? Oke, kita lihat Tensei Gun 37.000, kalau yang itu sama-sama 37.000, Pak. Oh, kena temennya satu lagi, Pak. Gak apa-apa, kita lanjutin aja, Bro, ya. Harusnya gua bakalan bikin yang 8K kali ya, biar lebih cepet, Pak. Yang 8.000 lebih saat ini, yang pakai 4.000 atau 1.000-4.000 kayaknya, Bro. Tapi gak apa-apa. Aduh, come on. Pingsan, please. Kita butuh dia pingsan. Come on, ini ngeri nih, satu lagi gua takutnya disabik-sabik sama dia. Oke, pingsan. Oh, udah pingsan, bro, satu. Yes, good, satu lagi. Sini lo. Jangan kemana-mana, ha. Oke, good. Kita lihat, yes, sekitar 37.000 juga, bro, ya. Berarti kita harus ngabisin sekitar 20-an tadi juga. Biar bisa. Ini lumayan, Pak, kalau di warnanya keren, Pak, si Alo. Mana ada regen-regennya lagi. Kita dua-duanya aja langsung, ya. Semoga makanannya mau meat, Pak. Mohon pingsan, please. Udah 20 nih. Oke. Oh, dikit lagi. Salah. Dikit lagi, Pak. Ayah. Pingsan, please. Udah pingsan belum, nah? Nah. Dia gak mau pingsan, Pak. Dia menolak untuk pingsan. Ya. Oke, good. Kemumpung gak ada aneh-aneh, Pak, di bawahnya. Ini kita pastiin dia bobo lagi. Okay, good. Oke, kita bakal kasih dia meat. Masih ada, setengah-setengah aja, bro, ya. Oke, good. Nomor 5.
Aduh, reload dulu pak, bentar pak. Reload dulu. Aduh, ini kabelnya kemana-mana. Oke, good. Ini juga sama. Kita bakal reload dulu. Yos, nice. Kita tembak dulu. Terus kita bakal. Dan satu lagi udah beres. Yes. Dan satu lagi. Oh yeah, baby Allosaurus. Kita dapat dua lagi pak. Oh, mantap. Aduh, kita nggak punya ininya pak. Harus sadar pula. Coba kita lihat ya, sadarnya mahal nggak nih bro? Wow, tenang. Allosaurus ada Smithy. Allosaurus bikinnya di Smithy. Yaudah bro, ini baik-baik bisa di pick up nggak? Kalau bisa di pick up enak. Equip, modify, nggak ada bro ya. Udahlah, baru dap. Oke, satu lagi following. Oke bro, kita pulang bro ya. Lumayan pak, dua pak. Wow, let's go, kita pulang. Cepet juga dia pak larinya pak. Si Allosaurus cepet juga. Terus ke sebelah sini pak om. Come here. Kita pulang. Nah itu dia. Rumah kita masih ada. Oh masih pak, ada dua. Kayaknya dia sepasang lagi. Iya sepasang pak. Yang mau ngasih nama silahkan. Cewek satu, cowok satu bro ya buat si Allosaurus. Kita bakal langsung warnain aja kali. Oke, okay, come here. Oke, okay, satu lagi nyangkut. Oke, okay, satu lagi. Oh, setidaknya kita tahu dia nggak bisa, bro. Allah, come here. Dia stuck. Ah, oke, okay, satu lagi. Come here. Sebelah sini. No, kenapa dia kurang cerdas, bro? Yang satu lagi kurang cerdas. Sini. Sini, halo. Sini. Oke, okay, tunggu sebelah sini. Nah, ya. Terus kita panggil sebelah sini. Wiwit. Hamir, halo. Halo Saurus. Hadia. Kurang cerdas Allosaurus yang satu lagi, Pak. Kalau gitu kita bakalan coba mahal apa enggak bikinnya. Di Smithy Allosaurus. Halo. Crafting Pak salah. Halo. Oke, dia butuh hide. Oke, kita by the way punya hide enggak? Hide-nya masih ada. Bisa, Pak. Yeah, lumayan lah bro ya. Terus kita ada apa lagi tadi yang bikin berat? Ini kita bakal buang dulu aja. Ntar kita akalin bro ya gimana tadi yang rame biar bisa naik bro. Oke, inventory-nya udah, kita bakal simpan sebelah sini. Yes. Kita bakalan aduh, satu dulu aja lah ya. Satu lagi biarkan. Halo. Gede-gede, Pak. Belum apa-apa udah dapat yang gede-gede, Pak. Allosaurus. Kita bakalan saddle, yes. Ini ceweknya. Oke. Okay. No. Oh, untung bisa. Yeah. Kita suruh dia masukin. Oh, nice. Oke, bro, kita bakal dehidrasi. Oh my god. Oke, kita ke air. Yuhu. Oh, well. Mohon bersabar, Odin. Wah, lumayan lah. Gua baru aja mau itu. By the way, ini bisa di udah dibuang tadi ya. Tadinya mau dicobain pak pakai sloper gitu, gua nggak tahu bisa apa enggak, jadi ntar bisa dipanjangin gitu. Cuman sekarang nggak bisa, ya udahlah ya. Up, harusnya bisa lewat sini pak. Up, yap. Yeah, good. Oke, okay, kita udah segar bro ya. Permisi. Oke, okay. Sekarang kita bakal cobain masih ada nggak nih? Dinorizer. Oh, udah nggak ada. Ya, pewarna guanya ilo. Oh, gara-gara kemarin mati. Ntar gua bakal buat lagi bro ya. Gara-gara kemarin mati, ntar kita bakal warnain. Yang cowok mungkin lebih identiknya ada pink kayak gini bro, atau warna merah muda ya pink ya. Nice, setidaknya kita dapat Allosaurus. Sekali lagi yang mau ngasih nama silahkan, atau kalian punya ide lain mau ada apa lagi di sekitar the base kita, langsung aja komen di bawah. Oke bro, jadi itu aja tuh hari ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like. Thank you banget udah nonton. Salam gamers jadi.